Obat ampuh wasir stadium 4. Wasir atau amblen atau hemoroid adalah lapisan selaput lendir di daerah lubang pelepasan yang menjadi lemah dan kendur inerastik yang umumnya terjadi karena buang air besar yang tak teratur dan sering mengejar. Ada dua jenis wasir, yaitu wasir luar hemoroid eksternal dan wasir dalam hemoroid internal. Wasir luar diliputi oleh kulit dan tak dapat dimasukkan. Jadi, selalu ada di luar, tidak selalu menimbulkan keluhan dan menyebabkan perdarahan. Wasir dalam diliputi oleh selaput lendir pada stadium 1 terjadi perdarahan saat buang air besar, tak ada rasa sakit dan darahnya segar, warnanya merah segar. Pada stadium 2, wasir keluar dan masuk kembali sendiri tanpa didorong, tak selalu terjadi perdarahan. Pada stadium 3, wasir keluar dan harus dikembalikan dengan dorongan tangan. Pada stadium 4, wasir keluar dan tak dapat dimasukkan, biasanya disertai rasa sakit. Apakah pengobatan wasir perlu ditangani melalui operasi atau tidak? Bergantung pada stadium wasir yang dialami. Yang terpenting adalah pada waktu pengobatan maupun setelah pengobatan pasien dapat menjaga agar selalu buang air besar secara teratur dengan feses yang berbentuk lunak. Untuk itu, pasien perlu banyak minum dan makan makanan yang kaya serat. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi?